bahasa Alim sendiri aman ya. Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di wisata Tenjo Mulyo. Kali ini saya tidak sendirian lagi. Kita bersama Mbak Salim dan Mbak No dan yang terakhir Rifki yang sedang di kamera. Oke, langsung saja ikuti perjalanan kita. Kayak gitu. Jadi di situ ada yang menarik ya, Mbak. Boleh langsung kita ke sana? Ya. Jadi untuk perjalanan ini ya, guys. Ini dilalui dengan jalan setapak ya. Jadi itu benar hati-hati. Kalian tidak diinginkan. Wow, ngeri juga ya Mbak. Dari sudut pandang Mbak No sendiri ini ada hal yang menarik sih, gimana coba dijelaskan? Ya, saya ngelihatnya dari sana udah kelihatan sosok-sosok. Ada sosok yang berbahaya menurut saya. Dari Mbak Salimnya sendiri gimana sosok berbahayanya itu gimana? Benar, sosoknya. Berarti benar-benar bahaya ya? Benar. Lebih detailnya lagi itu sosoknya gimana sih, Mbak? Itu seperti hantunya itu besar, besar gede, matanya merah, itu seperti gendruwo lah. Berarti itu sisi negatif ya? Iya, itu sangat kuat banget. Tapi di sini kita ada pengawal kita, kemungkinan bisa lah biar aman kitanya tentunya, kayak gitu. Kita coba naik di sebelah sana gimana, Mbak? Ya, langsung aja. Itu akibat kenapa, Mbak? Itu jembatan yang sebelumnya, kan? Itu jembatan sebelumnya ya? Jadi itu robong ya? Iya, berarti dulu ini jadi terowongan ini ya, guys. Terowongan ini atasnya itu jembatan. Jadi roboh itu karena arus apa sengaja dirobohin, Mbak? Sebenarnya memang udah roboh, cuma habis itu dirobohin sekalian biar. Oh, kayak gitu. Akhirnya dibuat baru kayak gini jembatannya yang ada di atas kita. Tentunya kebangunannya sendiri sangat kuat ya kalau yang atas kita. Dan keadaannya wow, keren banget ya. Dan beberapa untuk tanaman di sini banyak yang tumbang ya karena akibat apa ini, Mbak? Kalau ini memang ini baru ya, ini baru. Ini berarti karena akibat dari longsor dari akibat hujan ya. Iya. Kita naik aja langsung ya. Kayaknya ada yang menarik di sebelah sana, guys. Aduh. Kena tangan gua nih. Kalau gua nyampe aja. Dasar. Kamu bisa enggak? Bisa lah. Hati-hati karena di sini ada listrik ya. Ini enggak aktif ya, aman.
lebih tepatnya ini kabut ya. Keluarnya karetnya. Dari sosok Mbak Nur sendiri ada apa nih di sini yang menariknya? Di sini sih, auranya belum terlalu kuat ya, tapi dari sana udah kelihatan begitu kuat banget daerah sini. Mungkin tapi kita nanti bisa berinteraksi ya. Nah, boleh. Rasanya cukup capek banget ya sekitar kita perjalanan dari sebelah sana ke sini ya. Kalau di sini masih positif aja. Masih aman ya. Ini cocoknya biasanya dipakai buat foto prewed ya. Itu apa ya? Itu kasur itu kayaknya. Kemungkinan kena rob ini, Mbak. Rob. Lebih hujan mungkin tidurnya segitu apa? Dengar kurang bagus juga sih. Gak mungkin ya. Kayaknya ada orang gitu. Berubang di situ gitu. Dan dari Mbak Salim sendiri di sini kan positif. Boleh dijelaskan lagi gimana ada sesuatu apa gitu yang menarik? Apa? Jadi di sini ya guys, ada sebuah kerajaan. Banyak saling itu melihatnya seperti itu dan bergerombol gitu. Jadi bergerombol guys. Tapi aman ya Mbak Saling. Jadi untuk saat ini aman guys. Kebetulan kita kesini siang hari, jadi emang bener-bener aman ya. Kemungkinan next kita akan explore malam ya, biar lebih ekspektasinya ada kayak gitu. Dari yang ingin berinteraksi apa nih Mbak? Tapi bukan gue yang tadi ya. Dan akhirnya kita sampai di tempat kayak gini guys. Ternyata si ibunya itu nyamper ke sini loh. Jadi si sosok yang lebih menariknya itu Mbak, si ibunya itu, si ibunya itu nyamper kita kan. Kayaknya dia mau menyampaikan sesuatu kayak gitu. Jadi dari sisi Mbak Saleh sendiri aman ya. Coba bagi main jazz buat lo kuat. Kamu bisa dengar saya, bisa dengar ya. Oke. Kamu ratu ular di sini. Ya. Apa kamu penunggu lama di sini? Ya. Kamu penunggu lama ya? Jadi dia penunggu lama di sini. Kenapa kamu menyerupi Indah Sari? Karena mau pesan. Pesan apa? Kalau di sini. Oh, nah kita juga kelupaan karena kita tadi belum berdoa dulu ya. Ya gitu, kami mohon maaf atas kelalaian kita. Ya gitu, dengan namanya sebenarnya siapa? Sinta. Jadi ini kamu di sini udah menunggu lama, sekitar berapa ratus tahun atau berapa tahun? Jadi mungkin udah ratusan tahun ya. Kenapa kamu jadi ratu ular gitu? Pertama kali.
dia cerita masa lalu. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini enggak mengganggu, kami di sini cuma nge-explore, enggak lebih enggak kurang, dan niatan kita baik, enggak mengganggu kayak gitu. Mohon diizinkan. Ini berasal kecapean pasti ya.
Ini dia manusia. Terus kok bisa kayak gitu, gimana sih? Manusia, ya kan di sini apa sebelum terbiar kalau makan banyak dan terus desa. Tapi semoga baik-baik aja. Oh iya, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Semoga kita diberi kelancaran dan seterusnya. Mohon maaf bila tadi kita sempat terlalai. Kayak gitu. Marilah kita berdoa buat kepercayaan dan buat kita masing-masing. Berdoa. Hey, mom.
saya sesosok anak kecil yang cukup setengah bulan gitu. Saya di sini, kamu membawa sesuatu hal gitu, seperti permen, membawa permen? Kita belum bawa, nanti saya belikan ya di sana ya, nggak apa ya? Ini kamu bawa permen nanti. Yeah. Kamu di sini nanti mau bawakan apa? Coklat. Sebelum saya kasih coklat, jawabmu pertama buat apa? Tentu. Nama kamu siapa? Nama saya Diki. Saya sosok laki-laki. Laki-laki ya. Kayak gitu. Tapi bener ya, ibu kamu tadi Sinta ya, bener. Kamu apa dulu pernah tahu nggak kenapa ibu kamu bisa meninggal gitu sama kamu tuh gimana? Jadi ceritanya itu dulu kamu dengarkan, kamu menolak, saya tidak suka kayak gitu. Jadi dulu ibu saya terjun dari sini karena saya kayak gitu. Dari jembatan. Saya takut karena bisa-bisa yang ingin menjaga saya mau berbicara di sini, tapi saya tidak tahu karena saya ada yang menjaga kamu. Ya sekarang kamu jangan ngelamun, sekarang ibu kamu di rumah, tapi kamu di sini gak suka karena kamu di luar jangkauannya dari Dan sekarang ibu kamu di mana? Ibu saya menemani sama saudara saya, ibu. Ya, halo, apa kabar? Halo, saya setuju dengan ibu juga mau. Waktu kamu hidup ya? Waktu kamu hidup dulu? Tapi kamu tahu nggak kenapa ibumu dulu mau bunuh diri sama kamu? Jadi, diajak. Jadi dulu belum tahu saya kalau setelah ini gitu. Saya beberapa hari setelah itu saya bercerita. Oh, tanya ke sesuatu dari saya, kenapa bisa seperti itu? Dijawab gak itu? Dijawab saya. Gimana? Tanda-tanda. Jadi saya nggak bisa cerita lebih-lebih dari kejadian masalah itu karena ibu saya betul-betul marah, mau tahu itu. Iya. Jadi lebih kalian mau menanyakan sesuatu hal lain kayak gitu. Tadi ibu saya sempat marah karena kalian dia hidup dulu kayak gitu karena itu kuasa kita. Jadi kita juga berhak untuk bisa.
Jepang, Jepang. Dua anaknya tadi baik ya, dia cuma mau ngasih pesan, pesan-pesan buat kita biar ada sosok kerajaan di sana, dia baik sekali memberikan pesan seperti itu biar kita hati-hati lagi, biar kita lebih bisa apa di sumber apa doa dulu ya, biar diberikan izin gitu. Enggak, untuk rasanya sendiri ya seperti itu, kayak tadi dia menyampaikan sesuatu hal, kalau misalkan tadi ini harus hati-hati, lebih sopan lagi, berdoa sebelum melakukan kegiatan kali ini. Dan kalau kita misalkan di sebelah sana nanti, kita juga nanti kita harus sujud dulu, berdoa tidak lagi karena sudah beda bidangnya ya, kayak itu. Jadi kayaknya cukup sekian aja ya, kita akan lanjutkan di video keduanya. Jadi cukup sekian dari saya Epan, saya Bano, saya Rifki, kita anak lana.